pencet. Belum dipencet, udah berbunyi. Ya. Wah. Pasrul. Ya. Sini. Nih, Pak, ngomong lu, ngomong. Bentar, takut enggak. Halo? Pegang diri dong. Halo? Oh iya, betul saya yang mau jual ini. Iya, jual anak saya, anak gadis. Ya. Bukan. Hah? Kang. Wih. Bagaimana Kang, keadaan toko? Sepi. Sepi. Kan mau lebaran biasanya kan. Ayah nunggu hurian, tetangga toko. Ampun ting. Jika nama yang ngewa, meren. Bisa jadi, oi. Rupa-rupa. Diam lah, aduh. Gara-gara bom nih, Sep. Gara-gara bom di Bali, gara-gara Gunung Bitu di Garut. Papandayan Bitu. Waduh. Main kacamata nih. Ah, udah tua. Udah tua? Iya. Kok udah tua masih main di TV? Gimana toko nih? Sepi. Sepi? Bakar aja. Dibakar. Pakaian banyak, jual jas. Jas apa tuh? Jas hujan. Nih, mau... Gue jual jas gak laku. Kenapa? Jas mani yang gue jual. Ini toko gue sekarang sudah mulai ada yang meneror. Toko gue kan di blok sana. Blok, ini kan blok, blok F. Iya kan, blok tetangga sana. Saya sini. Terus? Ke kiri blok, blok satu, blok-blokan. Nah itu, nah gue sebelah sana. Sudah mulai ada yang meneror. Disuruh jual. Kenapa? Kenapa dia neror? Kenapa? Bukan, kenapa? Kan ada alasannya. Ya karena dia ingin membeli toko saya. Udah aja jual. Justru saya tidak mau menjual, saya diteror. Kenapa dia meneror saya? Jadi? Karena saya tidak mau menjual. Tidak mau menjual. Toko saya. Iya, yang nerornya siapa? Itu yang belum ketahuan. Sepertinya orang itu suaranya. Oh, ditelepon? Ditelepon. Ditelepon, itu ancaman itu. Teror. Gue lama-lama ngomong sama lo bingung nih. Kenapa bingung? Pokoknya suruh jual. Supaya gue jangan ada di toko situ lagi. Lu juga hati-hati kan, pernah ditawarin juga kan? Iya kan? Mendingan jual. Iya, banyak yang nawar ke sini. Iya kan? Iya, betul. Hati-hati. Jadi jangan dijual? Jual. Gimana nih? Ini kan nih. Ini toko lu nih, ini dari sini. Ini yang di sini nih. Terus? Ini yang barang-barang lu nih semua nih. Jadi memang perlu waspada. Tapi sekarang banyak saya ada ini. Teman. Hah? Ada teman. Siapa? Yang bisa menolong suatu saat cepot akan diteror. Preman juga. Oh, banyak preman. 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 Udah ketemu sama Komeng? Premannya? Pan nelpon, gue bilang kan nelpon. Iya. Kenal sama penelornya kenal? Dia nggak kenal, maksudnya kalau lu terlibat seperti itu, iya. Gue bisa bantuin melalui teman gue. Nah begitu Meng, kalau begitu bagus juga nih. Ide Komeng bagus? Bukan ide gue, ada teman gue. Iya. Nih. Capek juga nih. Temen gue bisa bantuin gue pada saat gue diteror. Nah, pada saat cepot juga akan seperti itu. Maka akan dibantu oleh temen gue. Kalau saya diteror, akan dibantu. Teror. Diteror. Teror. Molor. Iya, cakep bapak jabrik. Ada pelajaran apa di sekolah perusahaan? Enggak, tadi di sana ketemu orang serem-serem. Ini udah serem, lebih serem lagi, Papa. Wah, Pak Herman, bapak lo pada gue. Gue lah dikatanya serem. Macem-macem. Ada apa? Handphone diambil. Dapat, lagi rapat nih. Handphone gue. Tinggal tas doang kosong ditinggalin. Ada yang nyuri. Iya, pakai ngancem-ngancem. Katanya suruh jual, tokonya jual aja, Pak. Jam tangan, handphone diambil. Oh, bener juga, Meng. Bener juga kamu. Apaan gue bilang apa?
gitu. Wah, beneran nih kalau gitu. Kalau gitu, Meng. Hah? Ah, mau dijual ah. Apanya? Ini toko ini. Ya, udah saya takut. Serem. Nah, itu kamu habis ditotok. Yang ditakutkan sama saya ini nih. Gangguin di sana. Ditotok. Ditotok. Cetok. Itu mesin saya tuh. Habis. Dipajak ini dipajak, Meng. Saya ada nomornya. Handphone, jam tangan, jam bedut. Jam tangan, jam bedut, jam hari mana? Ah, nih. Ya. Mau teleponnya. Tunggu bentar gua ambil telepon dulu di toko gue. Nuh, eh? Iya, kalau boleh pakai ini. Nih. Telepon gua pakai. Iya. Entar apa kata orang? Ini siapa? Ini anak cepot. Pak, ini tadi. Oh, ini yang ambil handphone itu, ini? Jangan, nampaknya. Ya ampun, ampun. Jatah, cepetan. Gua mau pergi. Ya, jangan lo. Ntar kalau lebaran, lo ini. Apa lagi yang dikasih ya, tuh, Pak? Silakan mau apa yang ambil. Ini pakai nih. Udah, lu jangan banyak macam-macam deh. Eh? Jatah gua, ini jatah. Ini alasan lu sih. Saya pokoknya kan, saya kasih saya ini. Saya bukan dagang di sini. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu ada di sini, jatah gua sekarang. Berapa, nih? Itu 15.000 satu hari 15.000. Yeay! Lu udah jadi manusia bohong, ngasih duit bohong lagi. Daripada jadi manusia begung. Nah, tuh benar. Udah pot. Mau aman enggak nih toko nih? Udah saya kasih. Mau aman enggak? Mau. Gua belum dikasih, dia udah dikasih. Ya itu berdua aja gak itu. Enggak bisa. Ya udah sama aja udah kasih pot biar cepet pot. Kasih ya, daripada repot nih. Kasih. Udah. Nih Pak, tuh udah berangkat nih. Berapa tuh? Udah berangkat. Bawa kolor. Gak apa-apa, yang penting. 25.000. Kalau udah dapat jatah, aman. Ayo, Peng. Wah, udah. Ya silakan. Awas lo ya, ini mingguan nih. Ya, bulanan ya, belum. Iya. Kalau lagi bulanan ya, tahunan. Wah, takut beneran nih saya nih. Udah saya jual. Tambah serem kan? Oh iya. Jual, Pak, jual. Enggak, kita pulang ini ya. Nih, saya telepon teman saya nih. Coba siapa yang mau beli, Meng? Iya, teman saya mau beli. Temen kau, Meng? Iya. Ada yang beli nih? Iya, dia mau nawarin itu. Cepet, Meng. Aduh, silakan saya nih. Duh. Apaan? Halo? Si Keneng ya takut. Belum dipencet. Belum dipencet, udah berbunyi. Ya. Wah. Pasrul. Ya. Sini. Nih, Pak, ngomong lu, ngomong. Bentar, takut enggak. Halo? Pegang diri dong. Halo? Oh iya. Betul, saya yang mau jual ini. Iya. Nah. Jual anak saya, anak gadis. Ya. Bukan, toko saya. Ya. Sekarang Meng, mau ke sini, Meng. Ya. Ya. Iya, nanti gua datang. Namanya siapa? Pasrul. Pasrul Punawan. Sugar the Pasrul. Pasrul. Ya. Jadi lebih baik daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, lebih baik saya yang penting selamat saya. Nah. Ini menurut informasi, ya. Menurut informasi ini mau dijual. Benar? Iya, ya. Benar banget. Yang mau jual siapa? Ya kan udah ditelepon tadi, lu kenapa begitu sih? Ya udah ditelepon. Mana bapak yang namanya cepot, mana? Ini. Oh, salam dulu. Nah, benar Pak. Anak ya. Saya. Serius, Pak? Anak saya. Oh, ini anaknya. Ganteng ya, cantik ya. Ini yang mau dijual. Tapi memang benar, memang benar. Di sini memang sering terjadi peneroran. Betul. Jadi udah dijual aja. Saya menyaksi sendiri. Melihat sendiri saya tadi ada dua orang. Saya di ujung sana juga. Udah anak banyak. Anak saya bukti. Handphone, jam tangan. Diambil sama dia. Mau dijual pokoknya ini. Ya udah, sekarang jual aja. Jual. Ya? Bang, berapa duit kira-kira? Ya, lu yang punya toko. Bukan. Ya bapak ini terserah. Mungkin. Udah. Pokoknya saya daripada mau jual 50 lah. Hah? 50 juta saya jual ini, saya 50. Mau pulang kampung saya betul. 50? Saya bayar 75 juta. Ini uang DP-nya. Neng, ambil Neng. 75 juta apa? 75 juta. Udah jual aja. Ya. Ini 50, 75 yang benar. Ini baru DP. Itu baru DP. Ya. Kalau memang benar dijual, 50, Pot. Hah? 50. Udah kan. 75 gua bilang. Lu gimana sih? Lu 50. Ya lu yang nombokin 15 sih gimana sih? Nombokin game. Iya. Eh, 50. Eh, dengerin dulu.
lu udah gua kasih proyek banyak ya, ngejual-jual toko di sini. Hah? Iya, tapi sekarang giliran gua dong, lu mesti bayar gua. Nah, itu siapa yang nombokin? Ya lu. Lah gua bayar 50. Gimana sih? Ya udah lu pokoknya mesti nombokin ke gua, ya? Iya.